Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau prinsip dari tugas akhir saya, yaitu perancangan teknologi garis gawang pada pertandingan sepak bola untuk menghitung skor secara otomatis berbasis Arduino Mega 2560. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari miniatur lapangan sepak bola. Yang pertama ada seven segment. Kemudian ada LCD grafik, kemudian ada speaker, ada AT Mega 2560 dan modul MP3 yaitu WTV. Selanjutnya, langkah pertama yaitu dengan menyambungkan power supply ke sumber arus. Tunggu beberapa detik. Maka sistem alat ini bisa dapat digunakan. Yang pertama, jika ada bola yang masuk ke dalam gawang, kemudian jika ada bola yang keluar lapangan, maka akan tampil pada LCD grafik dan juga akan mengeluarkan suara pada speaker. Bola yang keluar lapangan di samping gawang, terjadinya kesalahan atau gol dianulir oleh wasit, maka di sini ada beberapa button switch, ada dua. Untuk kedua seven segment, yang pertama untuk mengurangi, maka speaker akan mengeluarkan kosong seperti yang terlihat di seven segment pada kandang dan tandang. Sekian dulu presentasi atau cara kerja dari alat tugas akhir saya, yaitu tentang perancangan teknologi garis gawang pada sepak bola untuk menghitung skor secara otomatis berbasis Arduino Mega 2560. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.